Sebelum lanjut ke videonya, kita bakalan bagi-bagi case dan tempered glass gratis khusus daerah Jakarta dan Bogor. Jadi yang minat atau yang mau case dan tempered glass gratis, kalian langsung aja komen di bawah dengan syarat kalian dari Jakarta dan Bogor. Sony baru-baru ini mengungkapkan Xperia L4 sebagai ponsel baru mereka yang launching baru-baru ini. Ponsel tersebut disebut-sebut budget phone yang hadir dengan layar rasio aspek 21:9 cinematic. Dilansir dari Android Central, Sony Xperia L4 hadir dengan chipset MediaTek Helio P22 dan pengaturan triple kamera di bagian punggung. Sony mengungkapkan bahwa ponsel ini akan dijual pada pasar tertentu pada musim semi. Spesifikasi lebih lanjut, Sony Xperia L4 memiliki layar 6,2 inch HD+, dan ada juga fungsi multi-window sehingga kamu bisa lakukan yang lain. Xperia L4 ini menggunakan USB Type-C dan juga fast charging. Untuk kapasitas baterai sendiri, Xperia L4 ini berukuran 3580 mAh dengan dukungan pengisian cepat. Ponsel ini terdapat juga akses aplikasi intuitif cepat dan diperkuat dengan RAM 3GB serta penyimpanan internalnya 64GB. Pengaturan triple kamera bisa dirinci sebagai berikut: 5MP ultra wide, lensa utama 13MP, dan 2MP depth sensor. Bagian notch wardrobe di atas ponsel mendukung kamera 8MP untuk selfie. Lebar ponsel ini sekitar 71 mm, sementara panjangnya 159 mm. Xperia L4 ini memiliki ukuran layar 6,2 inch HD+, dan juga terdapat fingerprint scanner yang berada di samping. Xperia L4 dengan desain yang tipis dan ramping ini membuatnya lebih elegan dan juga mempunyai headphone jack 3,5 mm. Sony Xperia L4 ini hadir dengan fitur triple kamera yang membuatnya semakin menarik dan lebih keren pastinya. Semoga saja masuk pasar Indonesia dengan harga yang bersahabat ya guys.